kalau suruh ceramah ya nggak dihilang. Hadirin mukarram dan mukarramah, para satidzah dan hujjah, para ulama yang sama-sama kita hormati, ketua DKM Masjid At-Tawwab, mukarram Ustaz Haji Muhammad bin Abdillah Kohar, sama kita hormati para panitia pelaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semuanya tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita ini insyaallah dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Kita semua insyaallah sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Namanya juga calon, mungkin masuk, mungkin kasihan dulu. Tapi kata Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku pasti masuk surga. Kata seorang sahabat nanya, wa in sarqa ya Rasul, bagaimana orang itu tukang mencuri ya Rasul? Kata Nabi, apa? Masuk. Masuk apa? Masuk surga. Wa in zina ya Rasul, bagaimana orang tukang berbuat zina ya Rasul? Kata Nabi, masuk. Masuk apa? Masuk surga. Wa in qatala, bagaimana orang tukang membunuh ya Rasul? Kata Nabi, masuk. Masuk apa? Surga. Tapi mampir dulu di neraka. Kayak kita-kita ini sama semuanya, nanti semuanya mampir dulu di neraka. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim. Di neraka, amin. Na'udzubillah, amin. Ya warahmatullahi, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sekarang acara menyambut tahun baru Hijriah, tahun berapa? 1440 Hijriah. Kalau bicara masalah tahun baru Hijriah, tentunya tidak terlepas dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan seperti apa? Perjuangan Rasulullah selama berapa tahun? Selama 23 tahun di Mekah, yaitu periode Makkiyah selama 13 tahun, dan di Madinah selama 10 tahun, jumlahnya 23 tahun. Jazakumullah. Sebelum kita lanjut, mari kita mengheningkan, ya, mengenang, yaitu mengingat saudara-saudara kita yang saat ini lagi kena musibah, yaitu di Palu, ya, saudara-saudara kita yang tentunya dia kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan saudara-saudara. Oh, kehilangan harta bendanya. Ayo kita doakan semoga yang meninggal dunia, ya, yaitu mendapat keistimewaan sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapat tingkat almarhum kasih sayang, sehingga nanti di akhiratnya tidak mendapatkan siksa lagi, sudah cukup di dunia saja. Amin ya rabbal. Dan saudara-saudara yang masih hidup, kita doakan semoga diberikan ketabahan, kesabaran, sehingga tetap istiqomah, tetap Islam yang berwadahnya, tetap Islam pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Perjalanan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Makkah, bagaimana
perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diutus yaitu usia 40 tahun. Begitu mendapat ayat yang pertama yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya ayat pertama ini, wahyu pertama Iqra berarti membaca dan membaca. Dengan pandai membaca Rasulullah, perjuangannya sukses, yaitu pandai membaca. Membaca, membaca apa? Selain membaca ayat-ayat Quran, juga ada ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat Qawliyah. Ayat Quraniyah yang ada di dalam Al-Quran tentunya Qawliyah, yaitu yang berada di alam semesta ini. Pandai membaca, hidup sukses di mana pun. Pandai membaca dirinya, siapa dirinya dan di mana adanya, dengan siapa temannya dan apa yang harus kita lakukan, anak-anak kita dan seterusnya dan seterusnya. Pandai membaca, insya Allah hidupnya bahagia, sukses dunia dan akhirat. Kemudian tentunya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari hinaan, cacian, makian, bahkan dikatakan gila, diludahi, masya Allah, ditimpukin, bahkan mau dibunuh. Itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pernah enggak begitu? Mau ke masjid, ada enggak yang meludahi? Enggak ada. Rasulullah setiap ke masjid ada orang yang langganan ngeludahi dia. Kira-kira kita kalau seperti itu bagaimana, Pak Bu? Jadi ke masjid enggak? Rasulullah terus masya Allah. Rasulullah SAW, bukan hanya Rasulullah saja, sahabat-sahabatnya pun dicaci maki, bahkan dianiaya. Bagaimana Bilal bin Rabah? Bilal orangnya hitam, memang orangnya hitam, tapi hatinya bercahaya. Disiksa oleh majikannya gara-gara mengucapkan Qul huwallahu ahad. Ahad, ahad. Kita bebas baca Quran, kita bebas mengucapkan la ilaha illallah, bebas, tidak mendapat apa-apa. Alham, sahabat-sahabat Rasulullah luar biasa, tapi tetap Allah, Allah, Allah. Bagaimana dengan agar Rasulullah meninggalkan dakwahnya ditawari? Kata orang kafir Quraisy, ya Abu Thalib, sampaikan kepada ponakanmu, selesaikan sudah, jangan terusin dakwah. Maunya apa? Mau harta, tahta atau wanita? Apa mau harta, tahta atau wanita? Harta. Kekayaan orang Mekah aku berikan kepada Muhammad. Yang penting Muhammad berhenti dari dakwahnya. Yang kedua, apabila ingin wanita, aku kumpulkan wanita-wanita yang cantik, gadis-gadis yang cantik. Dipilih yang paling cantik buat engkau ya Muhammad. Sampaikan kepada Muhammad. Bila perlu andaikan yang sudah punya suami, dia berhenti dari dakwah.
Kemudian yang keempat, yang ketiga apa? Andaikan yang Muhammad sampaikan pada Muhammad, andaikan pengen kekuasaan, pengen kuasa di kota Mekah ini, udah, gak usah pilkada lagi, gak usah pilpres lagi, gak usah, udah langsung jadi pemimpin. Tetapi apa Rasulullah katakan? Wallahu ya ami, demi Allah. Demi Allah, pamanku, sampaikan kepada kafir Quraisy, andaikan mereka mampu menaruh matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan tugas ini, aku tidak akan meninggalkannya. Masya Allah, begitu gigihannya iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penanaman akidah, yaitu kira-kira dibandingkan dengan kita-kita, kita jangankan diberikan harta yang begitu banyaknya, kita baru dikasih uang 1 miliar aja, miliar gede banget, dikasih uang 100 ribu aja udah belok kanan belok kiri, ya cemen banget imannya. Nah inilah penanaman akidah. Jamaah yaitu dari kota Mekah ke Yasrib, penuh tantangan dan rintangan. Kalau bicara masalah hijrah tentunya panjang lebar. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'u bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an 'inda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Orang muhajirin dan ansor, muhajirin dan ansor, apa dijanjikan kata Allah? Adalah jannati tajri tahtaha al-anhar. Orangnya masih ada di dunia, tetapi sudah dijanjikan dengan surga. Enak banget ya, orangnya masih di dunia, tapi dijamin masuk surga. Itu yang disebut as-sabiquna al-awwalun. As-sabiquna al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam dengan Rasulullah SAW dijamin masuk surganya. Pertanyaan, kenapa as-sabiquna al-awwalun dijamin masuk surganya? Karena as-sabiquna al-awwalun kalau berjuang enggak tanggung-tanggung, kalau berjuang sampai mati-matian, bahkan bukan sekedar mati-matian, bahkan sampai mati beneran. Masya Allah, pantas jaminannya kira-kira kita-kita ini berjuang sudah mati-matian belum, Bu? Bu, kira-kira kita-kita ini sudah berjuang mati-matian belum? Gara-gara pusing dikit aja gak ngaji, itu belum mati-matian. Saya gak ngaji dulu ya, terus pusing banget, Pak. Ya, berangkat ngaji. Insya Allah di tempat kajian, lupa itu. Sembuh penyakitnya. Aduh, saya gak puasa Senin Kamis dulu, udah kenapa ini, Pak? Ya, justru dengan puasa ini, kata Rasul sungguh tasir, puasalah maka kamu sehat. Terus, begitulah. Kita belum mati-matian, maka ayo kita agar kita dijamin oleh Allah. Inna sunnallaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan tidak khawatir hidup ini. Insya Allah. Peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Tetapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La hijrah ba'dal fath.
hijrah adalah an-niyah, hatinya yang jihad. Kira-kira hati kita sudah hijrah belum? Sudah hijrah belum? Yang dulu tadinya kalau sama tetangga kesel-kesel, bodoh banget, sekarang udah enggak lagi, insya Allah. Sama suaminya marah-marahan aja, ngomel mulu, sekarang insya Allah. Sama istrinya galak banget, sekarang enggak lagi, insya Allah. Hatinya bersih, tuh niatnya. Kadang kita sholat berjamaah, ada imam, dibersihkan walakin niat bersih hatinya, insya insya Allah. Bahkan ada seorang menantu marahin mertuanya, Allah karim, udah anaknya diambil, orang tuanya dimarahin, ada orang begitu tuh, mana orangnya? Bersihkan hatinya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, insya Allah. Jadi yang ada di sini bersih hatinya. Illa man atallaha biqalbin sadid. Yang sampai kepada Allah adalah orang yang hatinya bersih. Kalau masih antara kita marah-marah, ini tidak akan sampai kepada Allah ruhnya. Illa man atallaha biqalbin sadid. Bersih hatinya. Enggak ada lagi istilah sakitnya tuh di, sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, banyak banget. Sekarang gak ada lagi, insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Jangan begitu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu begitu sambil salaman. Ini musuh gue ini. Astagfirullahaladzim. Insya bersih. Orang yang sengaja ini, insya Allah, begitu sangat menghadap kepada Allah. Tidak ada masalah apa-apa.
insya walakin niyatun wa jihadun, bukan hati saja tapi jihad, yaitu langkah kita, sikap kita. Dan rahimah kemomong, seperti apa jihad ini? Innamal hayat jihadun wa jihadun bisa binillah. Hidup ini adalah perjuangan, dan bukan sekedar perjuangan, tetapi perjuangan menuju ridha, ridha Allah. Kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita ini, bersihkan hati kita, kemudian kita jihad kita, perilaku kita, langkah kita, ibadah kita, kita tingkatkan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal yuk kita hijrah, minimal kita sholatnya. Kenapa? Awalu ma yuhasabu bil amal yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa idza salahat salaha sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Salat, salat ini, sanggupkah kita hijrah saat ini? Kenapa? Karena tahun ini, kalau tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin, berarti itu namanya apa? Untung, rabihun. Tetapi kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, berarti khosir, rugi. Umpamanya anak kita nih, tahun kemarin kelas 2, tahun sekarang kelas 2 lagi, kira-kira gimana? Ya rugi, umurnya tambah, kelasnya gak naik-naik, rugi tuh. Tuh, yang lebih hebat lagi, celaka lagi. Tahun ini, tahun kemarin kelas 2, ini tahun sekarang kelas 1, kira-kira gimana itu? Nah, ayo kita hijrah, mal'un, celaka, ibadah. Maka kita hijrah dari ibadah kita, sholat 5 waktu. Jelaskan dalam Al-Quran, Al-Qimil Salat. Matahari yang kedua dan sholat asar. Ila wasaqilai, sampai gelapnya malam. Gelap malam yang pertama sholat maghrib, gelap malam yang kedua dan sholat isya. Wa Qur'an al-Fajr, dan Qur'an al-Fajr yaitu sholat subuh. Kenapa sholat subuh dikatakan Qur'an al-Fajr? Karena sholat subuh sholatnya 2 rakaat, bacaannya panjang ayatnya. Kira-kira kalau kita kalau sholat subuh bacaannya surat apa, Bu? Ibu, surat apa, Bu? Kuliah Bu, surat langganan itu mah. Nah, jemaah rahimakumullah, ayo kita tingkat. Alhamdulillah sekarang, Bu, saya ngiri banget sama anak-anak sekarang itu di TV. Umur 5 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz. Masya Allah. Kurang lagi, jangan diulang lah. Maka ayo jadikan anak-anak kita, terutama anak yatim nih, ya jadikan yang menghafal-menghafal Al-Quran, insya Allah. Bu, kalau dulu orang tua bangga, kalau punya anak menjadi sarjana. Milih yang mana, Bu? Milih yang satu, milih yang dua. Kurang lagi. Kalau dulu orang tua bangga kalau punya anak.
jadi sarjana. Kalau sekarang orang kau bangga kalau anaknya jadi sarjana dan penghafal Al-Qur'an. Pilih nomor satu dan nomor dua. Amin ya Rabbal. Masya Allah, luar biasa. Amin ya Rabbal. Ini nyambung gak sih? Kali gak nyambung. Terlaluan. Jawab khidmatum Allah. Maka kita jangan sampai kita hidup ini jadi orang yang sengsara. Saya tanya nih, yang ada di sini nih, bapak-bapak, ibu-ibu, ini orang yang bahagia atau sengsara sih? Yang ada di sini nih termasuk orang yang bahagia atau sengsara? Yang benar. Coba yang istrinya di sini kan kurang ditanya sama gue ya. Ditanya sama suaminya. Umpamanya suaminya nanya nih bu, suami ibu nanya gini nih, ibu kita ini hidup sudah berapa tahun ya? Apa ini sih nanya-nanya? Enggak nanya ini mah. Ya ada kali 30 tahun. Kira-kira ibu hidup dengan saya nih, kata suaminya, sudah bahagia belum? Kira-kira istrinya jawabnya gimana? Ya apa? Tentunya kita bahagia alhamdulillah. La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kita bahagia di dunia, nanti akan ditambah, yaitu bahagia lagi, yaitu di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pertama kali. Maka kita untuk kemenangan, untuk kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengen bahagia dunia dan akhirat. Ulang lagi, kita pengen bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ada orang di dunianya bahagia, di akhiratnya sengsara. Dia banyak duitnya miliaran, rupiah miliaran. Kenapa? Dia korupsi duitnya. Masya Allah, di negara yang tapi nanti di akhiratnya sengsara, bahagia di dunia, di akhiratnya sengsara. Ada lagi orang hidupnya di dunia biasa-biasa aja, tapi di akhiratnya bahagia banget. Pilih yang mana? Pilih yang satu, pilih yang dua. Nyambut ke sini. Hijrah ini hijrah selain niat kita, hati kita, yaitu jihad kita, yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya nanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yaitu Rasulullah pernah mengajarkan agar kita, Rasulullah mengajarkan doa. Apa doanya? Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak udah pernah belum doa begini? Apa Rasulullah mengajarkan? Allahumma ahyini, ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa ahsyurni min jumratil masakin. Ibu dah mulai hafal pun doa itu pun. Kita ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa ahsyurni min jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan kami dengan keadaan miskin, dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan di akhirat dengan orang-orang miskin. Ibu-ibu pernah doa itu ya sih? Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan,
wa'abidni miskina wahsyurni min zumratil masakin. Ya Allah, jadikan hidup kami jadi orang miskin, dan matikan aku jadi orang miskin, dan kumpulkan di akhirat nanti dengan orang-orang miskin. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cocok gak sih doa itu? Kenapa? Jadi kita supaya kita kalau doa pengen jadi miskin kayak sih. Lah tadi kok ikutin aja ibu. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, jadikan aku hidup ini dalam keadaan miskin. Apa maksudnya Rasul itu? Maksudnya kalau orang miskin kan nggak sombong, benar nggak? Coba kalau orang kaya ajarannya itu begini. Oh, ada apa? Siapa orangnya? Belum tahu. Yang beli itu panahnya. Apa parah mau dibeli? Astagfirullahaladzim, sombong banget. Tuh, kira-kira ibu-ibu orang kaya sombong pantas gak? Bu, orang kaya sombong pantas gak? Ya gak pantas. Orang kaya aja sombong gak pantas, apalagi orang miskin. Maksudnya Rasul menjadi miskin itu tidak sombong. Tuh, contoh namanya diajak sama orang tuh mau sama aku, apa rahmatmu, aku gak punya apa-apa, tawadu banget, dia gak bakalan sombong. Insya tuh maksudnya, jadi jangan sampai hidup menjadi orang yang sombong. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah gak kita merasa sombong? Pernah gak kita sombong sama orang? Apa sih sombong itu, takabur itu, merasa lebih dari temannya? Contoh bapaknya, ya saya dibandingkan sama dia, ya jauh-jauhan antara langit dan sumur, langit dan bumi masih sumur. Nah itu merasa sombong itu tidak akan mencium baunya surga di hadapan Allah nanti, apalagi masuk surga. Maka kita jangan sampai hidup ini jadi sombong. Yang kedua, wa'abid di miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Apa maksudnya? Pada saat orang meninggal dunia ketemu dengan malaikat Israel, ya karena gak punya apa-apa, ya gak mikirin apa-apa, kata malaikat Israel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada malaikat maut, aku ini adalah malaikat maut untuk mencabut nyawa engkau. Apa kata kitanya? Sekarang ya silahkan aja, gak usah apa-apa, gak mikirin mobil, gak mikirin sawah, gak mikirin kontrakan, silahkan, silahkan. Gak punya apa-apa. Coba kalau orang begitu datang malaikat Israel, sekarang ya ini belum selesai, ya kabul ini belum selesai, banyak ya patah-patah, bisa lama matinya. Maksudnya apa? Proses itu dimudahkan pada saat sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Andaikan kita menjadi orang kaya, tidak ada contohnya kita punya anak, anak kita yang lagi dilahirkan, dibesarkan, dididik sampai sudah jadi orang, udah dapat gaji, kemudian begitu dapat uang, dapat gaji, bukan ngurusin kita tapi ngurusin orang lain. Apa silakan saja, memang begitu. Lima dua ngomong ya Allah, aku yang biaya. Indonesia, begitupun yang perempuan tuh diurusi dari kecil sebeli didik terus, udah gede udah cantik, gimana? Ya biar orang silakan amanah, tidak diakui satu pun, karena semuanya apa? Titipan Allah Subhanahu. Istrinya diambil sama Allah, ya silakan aja, gampang kita. Baik.
semuanya tidak diakui tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya pada saat meninggal dunia enak. Wahsyurni min jumratil masakin. Dan kumpulkan nanti di akhirat, yaitu dengan orang-orang yang miskin. Apa maksudnya? Kalau orang miskin kan ditanya, ini duit dari mana? Ngojek. Terus buat apa? Buat makan. Terus buat ya udah habis, buat langsung masuk. Masuk mana? Ada lagi. Ini duit dari mana? Ngojek. Terus buat apa duitnya? Buat main judi. Langsung kemana? Ke neraka. Cepat juga tuh. Ini dari mana? Ini terus mana? Bukan lama. Waduh banyak banget. Dikir. Tuh. Kalau ibu-ibu kira-kira pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang miskin. Pengen jadi orang kaya. Bu, orang kaya sama orang miskin. Orang miskin sudah masuk surga keduluan. 500 tahun berikutnya baru orang kaya. Bu, pengen jadi orang kaya sama miskin. Susah diajarinnya. Oh, nih bedanya orang kaya orang miskin nih. Orang kaya tidur, orang miskin tidur, sama-sama tidur. Jam 3 malam ada jumrah aja. Kata orang kaya, oh, apaan? Jangan mobil nih. Kalau orang kaya orang miskin, bubar. Apa? Ambil situ. Enggak punya apa-apa. Ya warahmatullahi, maksudnya di akhirat nanti dimudahkan masuk surganya. Amin ya rabbal. Terakhir tentunya ayam kita ke depan harus kita hijrah. Kenapa demikian? Hijrah yang pertama adalah tentang perilaku kita, yaitu ibadah kita. Kata Allah, hu anfusakum wa ahlikum. Nah, sama-sama hu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadikan dirimu, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk api neraka. Di rumah kita itu jangan sampai ada anak kita yang gak sholat. Berarti kita tidak bisa menjaganya. Jangan sampai orang tuanya rajin beribadah, sholat berjamaah di masjid. Pagi-pagi, anaknya belum bangun. Apalagi malam minggu. Jangan sampai ada yang gak sholat. Insyaallah jaga. Kira-kira ibu-ibu ada enggak anaknya yang enggak sholat? Ibu, ada enggak anaknya yang enggak sholat? Kalau subuh dibangunin enggak anaknya? Bangunnya gimana, Bu? Bangun-bangun udah siang, udah segitu pengumuman namanya. Bukan bangun-bangun begini nih, dipegang, diangkat, diputar, dicelupin. Itu tuh, ayo pegang, diangkat, tuntun, ayo duduk-duduk, suruh sholat, walaupun sholatnya nungging-nungging doang, gak apa-apa. Tuh, jadi inilah penekanannya, mari kita jadikan rumah kita tempat pembinaan, yaitu generasi penerus bangsa, generasi penerus umat. Jangan harap masa depan umat Islam cerah. Maju kalau setiap rumah masih ada di situ orang-orang yang tidak sholat, masih ada anak-anak kita yang gak sholat, masih ada suami-suami yang gak sholat, masih ada istri-istri yang gak sholat. Hu anfusakum wa ahlikum. Nah, mulai sekarang ayo jadikan rumah kita itu baiti jannati, rumahku adalah surga. Akhirnya mari kita hijrah. Hijrah hati kita yang tadinya hati kita masih ada rasa sakit hati dengan tetangga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, enggak ada lagi hati sakitnya tuh di sini insya Allah. Sama berjamaah kita menyatu, maka insya Allah masa depan umat Islam yaitu yang insya Allah maju. Kenapa dikatakan demikian? Dimana ta'akhara muslimun wa taqaddama al-akharu. Kenapa umat Islam terbelakang umat yang lain maju? Jawabannya satu, al-Islam mahjubun di muslim. Islam itu sendiri yang menjadi tidak maju.
Islam itu sendiri yang menjadi penghambatnya. Ngaku umat Islam tapi tidak sholat. Ngaku umat Islam tapi perilakunya kayak bukan umat Islam. Inilah yang menjadi penghalang jadi majunya umat Islam. Maka oleh itu mulai dari rumah kita, ku anfusaku wa ahliku. Nah, sama-sama ku anfusaku wa ahliku. Nah, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk api neraka. Khawatir seperti Nabi Nuh alaihissalam pada saat ya bunayya rakam ma'ana, hai anakku mari naik kapal. Apa oleh Allah, ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Apa ya Nuh, itu bukan urusan kita semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan kita benar-benar menjadi bahagia dunia dan akhiratnya. Nanti kita semua berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala al-mursalin.